Alah. Ini banget ya. Bukan yang baju hitam. 11 kali. Bagaimana cara mengambilnya? Kunci T, Pak. Yang ngajari kamu pakai kunci T siapa? Buat sendiri, Pak. Yang ngajari? Buat sendiri. Belajar sendiri. Kamu dapat bagian berapa dari penjualan? 11 kali itu. Nah, enggak, kan tiap jual ada 4 juta, 3 juta, kamu dapat berapa kali? Dapat duit berapa? Dibagi rata, Pak. Dibagi rata? Iya. Dipakai untuk apa? Untuk sehari-hari, Pak. Untuk sehari-hari? Izin, apakah? Tersangka sementara belum pernah dihukum. Ya, ini pelaku baru. Tapi dalam aksinya dia sudah menurut pengakuan sudah 11 kali. Pak, modus operandinya seperti apa untuk mendapatkan pistol itu bagaimana? Untuk apa dan pistolnya untuk apa, Pak? Modus operandinya yang dilakukan yaitu dengan keliling. Biasanya dia melakukan di beberapa toko-toko atau seperti Alfamart saat motor ditinggal oleh korban dengan menggunakan kunci T. Kemudian saat penangkapan oleh unit resmob gabungan, setelah digeledah didapatkan senjata jenis airsoft gun. Sementara itu. Senjatanya untuk apa dan untuk ini? Sudah digunakan belum itu? Yang jelas ini hanya untuk menakut-nakuti. Tes lebih lanjut, kita terus mengembangkan apakah ada TKP-TKP lain terkait dengan yang dilakukan oleh pelaku ini. Sementara ini baru diakui tadi yang kami sampaikan adalah 7 TKP di Pati dan 4 TKP di Rembang. Namun ini terus masih kita kembangkan. Mungkin itu yang pertama. Silakan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.